Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Fitriani Dava. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Terima kasih juga atas support-supportnya selama ini. Dan buat teman-teman yang mungkin belum bergabung di channel ini, bisa bergabung ya dengan cara subscribe, like, share, dan komennya. Dan jangan lupa aktifkan icon loncengnya agar teman-teman semua akan dapat notifikasi jika ada video-video terbaru dari saya. Dan bisa share ya ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Dan kali ini seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada sekumpulan bunga-bunga mawar. Bunga-bunga mawar yang cantik dan manis. Mawar yang saya punya adalah merah dan putih, perpaduan yang sangat manis ya. Sangat mewah seperti ini. Jadi bunga-bunga ini akan saya rangkai dengan menggunakan stand holding. Seperti ini. Nah ini ya, kebetulan sudah saya kasih busa dan siap untuk dirangkai. Jadi standing holder ini mungkin ketinggiannya ada kisaran 50 cm ya, agak tinggi, berhiaskan kristal-kristal seperti itu di bagian atas. Standing holder kalau nggak salah namanya ini ya, susah juga nyebutnya. Nah ini kebetulan sudah saya kasih busa, siap untuk dirangkai. Nah seperti apa nanti rangkaiannya, yang penasaran stay tune terus. Nah, langkah awal dari merangkai bunga ini adalah memotong tangkai-tangkai bunga ini ya, tangkai-tangkai mawar ini satu persatu, karena memang akan kita tancapkan ke busanya satu persatu seperti itu ya, diatur-atur nanti warna-warnanya merah dan putih. Jadi perpaduan warna merah dan putih ini adalah perwakilan dua warna yang kuat dan lembut. Warna merah mewakilkan kekuatan dan warna putih adalah kelembutan. Jadi ketika keduanya dikombinasikan, menurut saya akan menimbulkan efek perpaduan yang klop ya, perpaduan yang sangat mewah dan berkelas. Putih adalah warna netral yang cocok dipadupadankan dengan warna apa saja, dan menurut saya semua warna pun hampir bisa dipadupadankan dengan warna putih ya. Selain itu warna putih juga sangat berkelas, kesannya mewah, buat kombinasi warna apapun jadi tampak serasi dan sedap dipandang.